Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur hari ini 20 November, hari Jumaat, merupakan hari yang kelima ataupun hari yang terakhir sidang DUN ataupun mesyuarat ketiga, penggal ketiga Dewan Negeri Pahang. Dan kita telah nampakkan dan kita dapat saksikan sendiri bagaimana sidang DUN ini berjalan mengikut jadual yang telah diaturkan. Waktu terjaga dengan rapi, kehadiran dapat dipastikan dengan penuh oleh ahli-ahli dewan, dan juga susun atur agenda dapat dilaksanakan dengan rapi juga, mampu untuk menguruskannya dengan sempurna. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Speaker, kepada Datuk Seri SS, kepada Urustia yang bertungkus lumus mengaturkan perkara ini dengan sebaiknya. Nak ambil ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar bersama rakan-rakan Esko dan Ahli Dewan yang juga dapat menyediakan bahan-bahan yang diminta oleh rakan-rakan Ahli Dewan untuk diberikan penjelasan sehingga dapat diberikan penjelasan dengan sebaik-baiknya. Apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Speaker, majoritinya semua ahli dewan dapat berucap, hanya satu dua orang saja yang seorang tu tak hadir sebab dia ambil cuti, wakil daripada Kuantan ni yang tak sihat. Jadi yang lain tu dapat berucap semua dan menyampaikan suara rakyat. Cuma hari ni hari yang terakhir, sesi pagi tadi soal jawab, semua isu dapat dijawab dengan baik. Dan sesi yang kedua selepas rehat, penggulungan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Kita pun bersyukur kita dengar sendiri bagaimana soalan-soalan dijawab dengan rapi, dengan tuntas oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, apa yang dikemukakan oleh ahli-ahli dewan bagi pihak kawasan mereka. Dan di sesi sebelah petang selepas Jumaat, kita menyaksikan pembentangan 6 RUU. RUU adalah undang-undang yang berkaitan dengan enakmen peruntukan diraja, pindaan 2020, rang undang-undang enakmen hotel yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Datuk Rahim, dan juga rang undang-undang enakmen Yayasan Pahang yang dibentang sendiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, dan rang undang-undang enakmen lembaga pembangunan Tioman yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Johari, dan undang-undang enakmen undang-undang tubuh kerajaan negeri yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, dan akhir sekali rang undang-undang pentadbiran undang-undang Islam yang dibentangkan oleh saya sendiri. Pertamanya, apa yang kita nak sebutkan di sini, apabila Yang Amat Berhormat Menteri Besar membentangkan rang undang-undang tubuh kerajaan negeri, di mana di dalam itu akan melibatkan satu cadangan oleh pihak kerajaan. Ini bertujuan supaya adanya suara minoriti yang mungkin mereka ini tidak ada ruang dan peluang untuk dapat membawa suara mereka. Jadi dapatlah mereka hadir bersama membawa suara orang ramai, suara bagi pihak kumpulan mereka, ataupun sebagaimana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Diraja, wakil daripada Pelangan. Tujuannya mungkin kita perlu kepada pakar-pakar untuk duduk dalam dewan, pakar undang-undang, pakar syariah, mungkin boleh kita lantik kerana keperluan, ataupun wakil daripada masyarakat orang asli India yang suara mereka juga perlu didengarkan di dalam. Itu seumpama contoh.